Minggu ini aku bongkar-bongkar kipas. Ini kipas yang pakai USB awalnya. Dinamonya seperti ini. Persis dinamo Tamiya. Cuman ini kondisi angkernya sudah habis ini. Bisa dilihat juga ini. Ini juga sudah habis. Karena ini muternya berat, nggak ada sistem klaher, jadi begitu olinya itu pelumasnya kering, gemuknya kering, jadi muternya berat, jadi habis. Ini panas terus habis, terus tak ganti pakai dinamo 12 volt. Ini dinamo bolak-balik karena yang di sini panjang, yang di sini juga panjang. Tuh. 12 volt pakai adaptor. Ini adaptornya 12 volt. Ini lebih kenceng dari dinamo ini RPM-nya. Kita tes. Buat tang ini, karena kalau enggak ini jalan ke belakang. RPM-nya sama seperti gerinda tuner.